Okey, di studio sekarang ni kita ada pelakon-pelakon dari filem Oh My Ganu 2. Kita ada Izu Islam dan Justin. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat datang. Izu Islam, Justin Timberlake. Aku tinggi dah. Nabil Mai. Timberlake. Ini kan Timberlake ni, Timber Tasik ni. Timberless. Okey. Oh My Ganu 2 kan? Oh My Ganu 2. Apa beza dengan yang pertama? Beza dia banyak beza. Kau lebih kau masih yang pertama ada, kau masih tak ada lagi dalam. Kau lagi tak ada. Aku pun memang tak ada. Apa beza dia? Sinopsis perjalanan cerita dia tu. Perjalanan dia lebih mencabar, lebih fun dan yang paling penting ini adalah penentu antara apa Cikgu Ayu sama ada nak berkahwin dengan Zizang ataupun Henry. Tapi yang bestnya kali ini penonton kita yang akan menentukan ending dia. Betul. Yes. Betul. Tapi pilih kena hashtag. Cerita ni dah syuting tapi dia ada buat dua ending. Dia buat vote, dia buka vote. Lepas tu, itu kita ada hashtag Team Henry, Team Zizang. Macam Twilight. Oh, maknanya penonton kena tweet dengan hashtag siapa sokong Team Henry, kena hashtag Team Henry. Kalau Team Zizang, so ending dia akan ikut siapa yang menang. Ya, tweet eh kita orang. Siapa paling banyak lah. Maknanya nasib cikgu apa? Ayu di tangan korang semua. Korang semualah. Baguslah kita letak nasib masa depan kita kat tangan orang. Bagus. Lain kali kita buat kat kampung, anak aku nak kahwin dengan siapa? Mak dia buat. Tim anak Jamal atau Jaapa, Jamal dengan Jaapa dengan Karim. Siapa bagi banyak hashtag? Tapi begitu kau jual anak kau ya? Aku bukan cerita anak aku. Anak orang lain lah. Ada orang lain lah. Alright, so korang masih mengekalkan pelakon-pelakon yang sama. Betul. Tapi ada lagi pelakon lain? Siapa lagi pelakon yang baru? Muka-muka baru dalam Oh My Ganu 2. Oh My Ganu 1 pun kau tak tahu siapa kan? Oh My Ganu 1, Justin tak ada. Justin tak ada. Kali ni dia ada. Dan kita ada Izara. Izara Aisyah ni, dia tak, Zack tak nak jumpa. So kali ni dia jumpa Azlin tu, dia lain macam sikit. Dia tukar kad dia. Dia kena ngorak style lain. Ada kisah penyertaan ke kat situ? Tak ada kisah penyertaan. Tapi dia try yang tak dapat-dapat lah. Jangan cakap! Jangan cakap! Kau jangan jadi spoiler. Macam cerita Star Wars, Han Solo mati anak. Jangan dia. Tengok kau cerita. Kau wahal lah. Kenapa lagi orang tak tengok? Okey, kita sambung lagi dengan diorang. Sekejap lagi kita nak rehat kejap. Kembali selepas ini. Malata. Baru kerja dah rehat. Syaruhan dia pakai padding kat dalam sekolah lapis. Kau dah lah bawa lepas accident. Dia membohong. Dia memang membohong. Oh, Syaruhan bohong. Okey. Okay. Kita masih ada lagi Islam. Islam Han dengan Justice Han. Sempena dengan Diwali Han. Okey, jangan lupa hashtag meletup dan hashtag tweet yang ke-10,000 akan memenangi set strawberry, Lego, strawberry curry pop. Hello. Gold Coast. Okey, Izu Islam dengan Justin. Oh My Ganu 2. Lebih hebat, lebih meriah. Izara Aisyah pun dah, dia dah tak ada kan dekat. Dia tak ada. So, ini adalah comeback dia. Yes, dia tiba-tiba ada kat situ. Kita tak boleh cerita. Tukar soalan lain. Masalah tak ada soalan lain dah, itu je soalan. Okey, Oh My Ganu ni memang korang banyak cerita. Cakap bahasa Terengganu. Dia itu saya serah kepada Abang Aiman. Dia kononnya Oh My Ganu ni berlaku di kampungan di Terengganu lah. Izu tak confuse ke? Izu Klater. Ganu dengan Klater. Sikit je. Dia bezanya ada G dengan tak ada G je. Tambah je lah. Tambah-tambah. Macam Ganu, belakang. Tapi tak apa sebab kita ada teacher kat sana. Ada teacher. Kita ada orang mengajar. Zizang lah. Zizang aja. Nabi leng. Apa tu? Apa? Mahal ni. Apa? Okey, soalan seterusnya. Jihang boleh. Jamusang. Jihang, Rahang. Rahang goyang. Dulu ada orang, satu mamat Kelantan, satu mamat dengan dengan orang kau. Jihang Jihe. Mana menang? Dia nak bagi tahu lah, ada pernah orang pernah try dulu pula tu. Okey, faham. Yang masa
muka dia macam aku tu, adalah orang try juga. Okey, berbalik kepada cerita Oh My Ganu. Dua. Yep. Dua. Okey, apa pengalaman yang membezakan dengan yang satu dulu? Ada tak yang lagi? Oh, okey. Kali ini karakter, Izu rasa karakter Aimang dia ada beza sikit lah, sikit lah. So, kalau korang tengok dekat klip yang main dekat TV tadi, dia ada macam-macam ke arah tim Zizang sikit. Oh, kau pro Zizang. Sekarang ni korang ni punya peranan macam nak bagi Cikgu Ayu terpilih Zizang daripada... Kita tak tapi boleh apa masalah korang dengan Cikgu Henry? Kita okey. Tapi dia ada yang baik dengan Cikgu Henry, ada yang sokong Cikgu Henry dan ada yang sokong tim Zizang lah. Justin sokong siapa? Saya tim Zizang. Keluar! Kau keluar sekarang ni, banyak pecah lubang. Kau keluar sekarang. Mana? Mana sini? Belakang. Ya, aku masuk balik. Masuk balik. Payment tak balik. Payment kontrol. Kau jangan pecah lubang. Okey, sekarang ni dia pilih siapa last? Itu dah tahu last dulu tu. Okey, macam karakter Aiman juga. Macam kita boleh nampak lah dia lain sikit dan ada sedikit. Kalau tengok dalam Oh My Ganu 2 ni, dia ada menunjukkan keakraban. Dia dengan Zizang. Tapi kedatangan kebaikan Izara, tapi sedikitlah kedatangan Izara tu sebab apa? Menggugat iman dia orang ke? Ah, tu kena tanya dia. Justin. So macam dia ada dekat situ. Dia pekerjaan dia pun aku tak boleh cakap apa. Dia punya kenapa dia ada dekat situ tu. Dia race tu. Dia dapat job lah, dia ada langsung. Sorry. Tak, dia... Dia ada langsung. Okey. Betul, Justin. Yes, nice, Justin. Susah oh kalau nak borak, tapi satu benda pun tak boleh bagi tahu. Okey, apa? Ada benda yang aku akan bagi tahu kau. Okey, benda ni kita nak bagi tahu tapi jangan heboh-heboh. Okey. Ini masalah rumah tangga ni. Kita je yang tahu. Yang tengok je yang tahu. Jangan sebarkan benda ni. Tolong eh. Okey. Gosip. Nombor satu. Roll it. Terkejut dirinya difitnah, Maria Farida perjelas dakwaan anak tiri. Kisahnya, anak tirinya dakwa selepas Maria Farida kahwin dengan bapa mereka, kebajikan mereka terabai. Kita dengar sendiri apa kata Maria Farida tentang hal ini. Apa ceritanya Kak Maria? Pasal Shazlin punya komen abaikan adik-beradik. That is actually not true. Zuriat suami I cuma Aisyah dengan Ryan. My husband sekarang cuma guardian nomor bapa tiri. Kalau dia datang duduk dengan kita, mak dia akan dakwa yang kita menculik anak dia. What my husband did, dapatkan one condo yang mewah untuk dia orang bertiga ni. Every week, groceries dia orang jumlah sampai 1,000 lebih. Duit pocket money lagi. Shazlin dibagi Mercedes Sports single digit lagi. Tak cukup ke? Mia dah mengadu yang si Anis duk balik rumah, duk bawa boyfriend-boyfriend, tidur dekat rumah. As bapa tiri yang menanggung all of them, he got the right to tegur. Tak puas hati dengan bapa tiri dia, that's why dia buat benda ni. Dia orang tak pernah bersyukur. Instead, dia orang tikam lagi belakang. So now kita dah tak nak lah. Don't want have anything more to do with them. We wash our hands. Now pulanglah semua pada mak sendiri dengan bapa kandung dia orang suruh jagakan dia orang. We're not going to take care of them anymore. Jangan ibu. Tapi ini masalah rumah orang. Tapi rumah. Rumah orang. Jangan bagi tahu orang lah. Jangan bagi tahu orang apa anak-anak buat. Tapi apa kenapa kau? Tak cukup ke? Kenapa kau bertanya soalan macam Kak Nam? Kau macam makcik sekarang Eh, ikut skrip. Dekat dalam skrip tu, lepas soalan tu, dia ada dalam bracket. Macam Kak Nam dia tulis. Okey, so sekarang ni, adakah Izara Aisyah menerima cinta kau di akhirnya? Tak boleh bagi tahu. Ini suspend. Aku rasa dia dah boleh keluar dulu kot ni. Betul-betul suspend benda ni. Suspend habis cerita ni. Jadi jangan lupa untuk saksikan dan teruskan mengundi. Tim Henry atau Tim Zizang. Dekat Twitter, Instagram, Facebook, semua kena. Kasih. Yes. Alright. Last word. Bila ditayangkan, apa boleh promosi? Okay, Oh My Ganu 2 akan ditayangkan pada... Wait. Benda ni suspend. Boleh. Kita dah rehearse lah benda ni. Okay. Jangan beritahu semua. Yang dengar je. Hari dia bulan jangan beritahu. Justin, COVID dia dengan style rapping promo. Okay.
Jangan lupa saksikan Omar Ganu 2, 16 hari bulan 1, 2016, jam 9 malam. Silap kamera. Okey, sekali. Aku suruh. Jangan masuk TV ke? Tak boleh. Jangan perasan. Kita minta maaf. Jangan lupa saksikan Omar Ganu 2 jam 9 malam pada 16 hari bulan 1 2016. Hanya di TTTTWIQ HD. Aku rasa kan risau tadi tak ada macam tu pun. Eh, kita dah cakap 9 malam dah. Dah. Okey, alright. Dah. Ucau. Alright, terima kasih. Kita kembali selepas ini. Molotov. Orang-orang beriman, kafir, wal munafik.